Dalam rangka mencegah penyebaran virus COVID-19, Satbinmas Polres Metro Depok turun ke jalan dalam rangka pelaksanaan sosialisasi protokol kesehatan kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan di 4 titik lampu merah di wilayah Depok. Polisi menghimbau pengendara yang berhenti di perempatan lalu lintas untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Kasat Binmas Polresro Depok Kompol Lindan Lumbang Nenggolan mengatakan hal ini dilakukan dalam rangka menghimbau masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan karena saat ini Depok masih tergolong zona merah. Masyarakat dihimbau agar memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Ini kami dalam rangka himbauan kepada seluruh warga agar selalu memakai masker. Karena sampai saat ini wilayah Depok ini masih tergolong zona merah. Jadi kami mencuri hati masyarakat agar mengingat bahwa mereka itu selalu memakai masker dan selalu menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Itu tujuan kami pada hari ini. Kami buat sebenarnya kostum ini bermacam-macam. Ada dari Sumatera, ada dari Jawa, ada dari Betawi. Ini mencuri hati warga yang ada di wilayah Depok aja. Ya, kami pesan kepada seluruh masyarakat selalu menjalankan protokol kesehatan, melaksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu aja pesan kami. Dari Depok, Jawa Barat, Jan Yuanita dan Putri, Tribrata TV, salam Tribrata.